Please, I... Halo semuanya, kembali lagi di Plotarian Movie. Film horor yang kali ini akan saya ceritakan merupakan kelanjutan dari sequel pertamanya yang berjudul The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist yang dirilis pada tahun 2016. Ini merupakan kelanjutan dari perjalanan Ed Warren dan Lorraine yang pergi ke London untuk menyelidiki kasus aneh di rumah keluarga Hudson. Keluarga itu mengalami berbagai peristiwa paranormal mengerikan, seperti benda-benda yang bergerak sendiri, suara-suara aneh, dan penampakan makhluk yang tak kasat mata. Dan tentu saja, film ini diambil berdasarkan kisah nyata mereka. Seperti biasa, sebelum mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Berlatar di Amityville, New York, tahun 1976. Lorraine, Ed, dan Drew mencoba membantu keluarga Lutz yang tengah dihantui di rumah mereka. Diceritakan, setahun sebelum keluarga Lutz pindah ke sana, anak muda bernama Ronnie secara kejam menghabisi seluruh keluarganya. Untuk mengetahui alasan dari tindakan Ronnie, Lorraine pun mulai menerawang rumah itu. Dalam penerawangannya, dia bertindak seakan seperti Ronnie. Lorraine melihat sendiri kekejaman Ronnie saat menghabisi satu persatu keluarganya. Saat bisa mengendalikan tubuhnya lagi, empat roh korban tiba-tiba menampakkan dirinya dan seperti ingin memberitahu sesuatu. Dan disitulah Lorraine pertama kali melihat sosok iblis menyeramkan yang berhasil membuatnya begitu ketakutan. Scene berpindah setahun setelahnya ke Enfield, Inggris, tepatnya ke keluarga Hudson. Janet, Margaret, Johnny, dan Billy merupakan kakak beradik yang tinggal hanya bersama sang ibu yang bernama Peggy. Suatu malam, Janet dan Margaret bermain papan arwah dan ingin berkomunikasi dengan roh yang ada di rumah itu. Karena bosan menunggu dan tak terjadi apa-apa, mereka pun menghentikan permainan itu, lalu memutuskan untuk tidur. Kembali ke Ed dan Lorraine. Karena menangani kasus keluarga Lutz, nama mereka mulai terkenal dan diundang ke sebuah stasiun TV. Namun tampaknya, banyak yang menganggap bahwa cerita mereka hanya omong kosong saja, membuat Ed sedikit kesal karena merasa orang-orang hanya menganggap pekerjaannya dan Lorraine sebuah lelucon dan karangan mereka. Di malam selanjutnya, Margaret tiba-tiba terbangun tengah malam. Ia melihat Janet tidur sambil berbicara sendiri. Sambil membangunkan Janet, Margaret sayup-sayup mendengar bisikan seorang lelaki dari belakangnya. Tapi saat lampu dihidupkan, ternyata tak ada siapa-siapa di sana. Gangguan kini berpindah ke Billy. Ia melihat mainannya menyala dengan sendirinya. Saat didekati, tiba-tiba saja dia mendengar suara teriakan. Billy yang ketakutan langsung berlari membangunkan ibunya. Di waktu yang bersamaan saat menenangkan Billy, Peggy mendengar suara aneh dari ruang TV. Saat diperiksa, ternyata suara itu datang dari kursi goyang yang diduduki Janet. Saat terbangun, Janet beralasan bahwa ia tak sadar telah berada di sana. Kemungkinannya, ia mulai menderita sleepwalking atau tidur sambil berjalan. Dan kini, badannya mulai demam.
Keesokan harinya, karena demam, Janet harus berada di rumah sendirian. Margaret dan adik-adiknya pergi ke sekolah, sedangkan Peggy harus bekerja. Saat sedang asyik menonton televisi, ia kembali diganggu. Namun kali ini, sosok itu benar-benar memperlihatkan dirinya. Berpindah ke kediaman Ed dan Lorraine. Pagi itu, Ed tiba-tiba saja melukis apa yang ada dalam mimpinya semalam. Seketika, Lorraine pun terkejut karena sosok yang dilukis suaminya sama persis seperti apa yang dia lihat saat menangani kasus keluarga Larch. Namun saat itu, dia masih berusaha merahasiakannya dari Ed karena takut kalau ada hal buruk yang akan terjadi pada mereka. Kembali ke Janet. Ketika sudah malam, ia memutuskan untuk mengikat dirinya sendiri karena takut akan tidur sambil berjalan lagi. Saat semuanya tertidur, Janet mendapati dirinya sudah berada di bawah kasur. Belum selesai dengan kebingungan itu, Janet mendengar suara ketukan pintu dari arah luar kamarnya. Namun saat diperiksa, suara itu berasal dari sofa yang biasa ia duduki. Namun malam itu, sofanya tiba-tiba saja bergerak dengan sendirinya. Karena ketakutan, Janet pun bergegas pergi ke kamarnya, lalu bersembunyi di balik selimut. Namun, suara langkah kaki mulai mendekatinya dan langsung menarik selimut yang Janet pakai. Seketika, Janet pun berteriak, membuat Margaret juga ikut terbangun. Belum sempat bertanya, kasur mereka tiba-tiba saja bergetar. Keributan di kamar Margaret dan Janet akhirnya membangunkan Peggy. Dengan penuh kepanikan, Margaret dan Janet menceritakan apa yang baru saja terjadi pada mereka. Awalnya, Peggy mengira kalau kedua anaknya itu hanya bermain-main saja. Namun, akhirnya dia melihat saat lemari mereka bergeser dengan sendirinya. Karena syok, mereka berlima pun berlari ke rumah tetangga mereka yang bernama Vic Nottingham. Demi memastikan itu bukan tindakan kriminal, Vic memutuskan untuk menelpon polisi. Namun, belum lama para polisi itu memeriksa rumah Peggy, mereka juga memutuskan pergi karena ketakutan setelah melihat kursi yang bergerak sendiri di depan mata mereka. Beralih ke Lorraine. Di suatu siang, dia mendengar sesuatu di ruang kerja suaminya. Saat diperiksa, entah mengapa, lampu di ruangan itu mati. Saat takut dan ingin keluar, pintu di ruangan itu tiba-tiba terkunci, membuat Lorraine tak bisa pergi kemana-mana. Di tengah kepanikannya, Lorraine melihat ada sosok bayangan mendekati lukisan yang Ed buat. Perlahan, dari belakang lukisan muncul tangan, lalu secara tiba-tiba, makhluk itu menyerang Lorraine. Namun ternyata, apa yang terjadi padanya tidaklah nyata, melainkan seperti sebuah penglihatan dari mimpinya. Kembali ke keluarga Peggy. Karena kejadian yang keluarga mereka alami, mereka malah mendapat perhatian dari media. Bahkan Margaret dan Janet sampai diwawancarai. Di tengah wawancara, tiba-tiba saja Janet bertingkah aneh. Suaranya juga berubah, diiringi dengan gangguan listrik yang hanya terjadi di ruangan mereka saja. Sosok yang merasuki Janet mengaku bernama Bill Wilkins. Dulu, Bill adalah penghuni rumah sebelum kedatangan keluarga Peggy. Ia meninggal karena pendarahan tepat di kursi goyang yang biasa Janet duduki. This is my home. Get out now. Malamnya, gangguan malah berpindah ke rumah Vic. Itu karena Peggy dan anak-anaknya menumpang di sana dan enggan untuk menjual atau meninggalkan rumah mereka.
gangguan kali ini mulai dirasa cukup berbahaya, bahkan mengancam nyawa Vic dan Janet. Berita tentang gangguan yang keluarga Peggy dapatkan pun terdengar sampai ke Ed dan Lorraine. Pastor Gordon sebagai perwakilan gereja memutar rekaman Janet saat diwawancarai dan meminta pendapat Ed dan Lorraine. Mereka seakan tak percaya gadis 11 tahun bisa membuat suara berat layaknya pria tua. Dengan temuan itu, Pastor Gordon menugaskan Ed dan Lorraine untuk pergi ke Inggris dan mengecek langsung apakah berita yang mereka dapat benar atau tidak. Sebelum pergi, Lorraine akhirnya menceritakan apa yang menjadi ketakutannya, seperti iblis yang Ed lukis dan kematian yang menyelimuti sang suami. Namun, Ed meyakinkan Lorraine, bagaimanapun itu adalah tugas mereka, dan semua ketakutan yang Lorraine lihat akan mereka hadapi bersama. Singkat cerita, sampailah mereka di Inggris dan langsung diantar menuju kediaman Peggy oleh Maurice. Sementara Ed menanyai Peggy tentang apa yang terjadi, Lorraine berusaha menghibur Janet yang bersedih. Karena semenjak keluarga mereka diganggu makhluk halus dan disorot oleh media, Janet mulai dijauhi dan ditakuti oleh teman-temannya. Untuk memastikan apa yang Peggy ceritakan, Ed, Lorraine, dan Maurice mulai mewawancarai dan merekam saat Bill merasuki tubuh Janet. Sekali lagi, Bill mengatakan kalau rumah itu adalah miliknya dan menolak untuk pergi dari sana. Sebelum diusir, Bill mengatakan sesuatu yang tak bisa dimengerti. Keesokan harinya, Ed, Lorraine, Maurice, dan seorang psikolog bernama Anita mulai berdiskusi. Anita terlihat tak percaya dan menganggap itu hanyalah laporan palsu. Walau terjadi sedikit perdebatan, mereka tetap sepakat untuk melanjutkan penyelidikannya. Dan Ed, Lorraine, dan Maurice pun kembali ke rumah Peggy. Pada satu momen, Peggy tiba-tiba diserang hingga membuat tangannya terluka. Di sisi lain, terdengar teriakan anak-anak Peggy dari dalam rumah, membuat Ed dan yang lainnya bergegas untuk masuk. Namun, pintu yang akan mereka lewati tiba-tiba tertutup dan terkunci. Barang-barangnya pun terlihat mulai berterbangan. Saat Ed berhasil membuka pintu, dia langsung berusaha untuk mengusir Bill dari tubuh Janet. Dan sebelum pergi, Bill kembali mengatakan hal yang tak bisa mereka mengerti. Setelah kejadian itu mereda, Anita menunjukkan rekaman yang memperlihatkan Janet melempar barang-barangnya. Dengan bukti rekaman itu, Anita semakin yakin bahwa cerita yang keluarga Peggy katakan merupakan sebuah kebohongan. Merasa terpojok dan tak mendapat dukungan dari Ed dan Lorraine, Peggy yang putus asa langsung mengusir mereka semua. Maurice yang dari awal memang percaya pada Peggy, berusaha meyakinkan Ed dan Lorraine. Namun dengan bukti rekaman itu, mereka sama sekali tak bisa berbuat apa-apa. Dengan terpaksa, mereka pun diantar ke stasiun kereta api oleh Vic. Saat berada di dalam kereta, Ed tiba-tiba menyadari sesuatu dan bergegas mulai mendengar lagi dua pesan yang ditinggalkan Bill. Dan disitulah Lorraine kembali mendapat penglihatan. Dia bertemu dengan Bill yang mengatakan bahwa ada kekuatan jahat yang menginginkan Janet. Dan dia terpaksa mengikuti perintah karena takut dan tak bisa pergi kemana-mana. Saat Lorraine bertanya cara menghentikan kekuatan jahat itu, Bill kembali mengatakan sebuah teka-teki yang tak bisa dimengerti. Belum selesai bertanya, sang iblis datang menampakkan dirinya. Dan seketika itu pula, Lorraine pun terbangun. Ia langsung memberitahu Ed untuk kembali ke rumah Peggy
karena di saat yang bersamaan, tubuh Janet mulai diambil alih. Sayangnya, Peggy tak bisa masuk ke rumahnya karena terkunci, sedangkan Janet masih berada di dalam. Kembali ke Ed dan yang lain. Dalam perjalanannya, dia berhasil memecahkan teka-teki yang ditinggalkan Bill. Menurut Ed, mereka bisa mengusir sang iblis dengan menyebut namanya. Namun masalah selanjutnya adalah, mereka sama sekali tak tahu nama iblis itu. Saat sampai, Ed langsung membantu Peggy. Ia tahu jalan satu-satunya untuk masuk adalah melalui pintu belakang. Namun saat berhasil masuk, pintu itu langsung terkunci, meninggalkan Lorraine yang masih di luar. Walau mendapat gangguan sampai penglihatannya sedikit memudar, Ed tetap melanjutkan pencariannya untuk menyelamatkan Janet. Beralih ke Lorraine. Di tengah guyuran hujan, dia akhirnya sadar bahwa sebenarnya Lorraine telah menuliskan nama sang iblis saat mendapat penglihatan di rumahnya. Di sisi lain, Vic berhasil melubangi pintu dan membuat Lorraine berhasil masuk. Kembali ke Ed, saat berhasil menemukan Janet, ia berusaha mencegah anak itu untuk terjun dari lantai 2. Saat Lorraine datang untuk menolong, sang iblis menampakkan dirinya lalu menghalangi Lorraine. Namun, dengan memberanikan dirinya, Lorraine berusaha mengusir sang iblis dengan menyebut namanya, yaitu Valak, lalu mengutuknya untuk kembali ke neraka. Karena pengusiran itu, Valak terpaksa harus pergi dari sana dan gagal mengambil jiwa Ed dan Janet. Di akhir cerita, Ed dan Janet pun berhasil diselamatkan dan semuanya kembali seperti sedia kala. Di kisah nyatanya dituliskan kalau Peggy meninggal pada tahun 2003 di sofa ruang tamu, tempat di mana Bill Wilkins meninggal 40 tahun yang lalu. Dan kasus Enfield menjadi salah satu kasus paling banyak didokumentasikan sepanjang sejarah paranormal. Begitulah akhir dari film The Conjuring 2, The Enfield Poltergeist. Sebuah film yang bercerita tentang penyelidikan yang Ed dan Lorraine lakukan di London, Inggris. Selama penyelidikan berlangsung, mereka menemukan bahwa roh jahat di balik aktivitas paranormal ini terkait dengan kisah tragis seorang pria bernama Bill Wilkins. Terima kasih telah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta tinggalkan kritik dan saran film selanjutnya di kolom komentar.